kita masuk abillah ceritanya, kita masuk bab syarat sembahyang. Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan. Kemenangan ini kejayaan di akhirat lah. Setengah daripada orang yang muhafiz, yakni memeliharakan bagi sembahyang, orang yang memeliharakan sembahyang dan yang mendirikan dia dan mendirikan sembahyang, hendaklah memeliharakan akan segala syaratnya, syarat sembahyang. Jadi kalau kita ni nak dipanggil sebagai orang yang memelihara sembahyang, yang jaga sembahyang, hendaklah kita jaga syarat-syarat dia. Jadi antara cara kita nak jaga sembahyang ialah kita kena jaga syarat-syarat sembahyang. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Syarat di sini iaitu syarat sah. Syarat ni ada 2 tuan-tuan semua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib tuan-tuan semua, dia ada berapa? Syarat wajib ada 6 saja. Syarat wajib ada 6. Jadi tuan-tuan catatlah di sini, dia tak ada tulis syarat wajib. Jadi syarat wajib dan syarat sah. Di sini 9 ni syarat sah. Syarat wajib ada 6. Yang pertamanya beragama Islam. Tak wajib orang tu sembahyang kalau dia tak agama Islam. Orang yang tidak agama Islam dia tak wajib sembahyang. Nah, orang tanya, pasal apa? Memang gitu. Oh sedapnya? Eh mana sedapnya? Masuk neraka sedap? Tak sedap tuan-tuan semua. Dia tak wajib, dia pasal masuk neraka. Gitu kena faham. Jadi dia kata, alah sedap tapi tak wajib, tak wajib sembahyang. Sedap apa masuk neraka? Yang kedua pula tuan-tuan semua, memang ada hukum. Bila kita masuk Islam, apa makna Islam? Islam tu maknanya menerima dan patuh. Islam serah. Islam tu serah. Kita serah diri kita pada Allah Ta'ala. Jadi kita masuk Islam ada serah diri kita kepada hukum Allah Subhanahu Ta'ala. Mudah faham, bukan nak mengarut. Tuan-tuan semua nak bagi mudah faham, gini je lah. Serupa bersunat, sunat. Sunat tahu tu, tahu bersunat, berkhatan. Berkhatan tu orang Islam wajib. Orang kafir tak wajib. Sama. Sembahyang begitu juga, orang Islam dia wajib, orang kafir tak wajib. Undang-undang ada benda-benda yang wajib pada kita je orang Islam. Jangan tanya. Dan orang Islam tuan-tuan semua, bila dia buat dapat pahala, orang kafir dia buat tak dapat pahala. Sedekah tak dapat pahala. Buat baik tuan-tuan, dia sedekah 2 juta tuan-tuan kalau dia sedekah. Tak boleh. Kita 2 ringgit pun dapat pahala. Orang tanya Zaki naik. Orang tanya Dr. Zaki naik. Pasal apa orang kafir buat tak dapat pahala? Orang Islam buat dapat pahala. Dr. Zaki tanya, awak masuk universiti dah? Masuk? Baik. Macam mana awak dapat ijazah nak masuk universiti? Saya daftar dulu kat universiti. Lepas tu, jawab profesor. Lepas tu, lulu. Dapat ijazah. Okey. Kalau orang tu, jawab profesor, lulu. Baik pada awak. Tapi dia tak daftar masuk universiti. Boleh dapat ijazah tak? Tak ni. Sama lah tuan-tuan semua. Dia buat baik macam mana, dia tak daftar Islam dia, dia tak masuk Islam. Dia buat baik pun tuan-tuan semua tak ada pahala. Sama masuk universiti juga. Ambil kertas jawab kertas soalan. Universiti mana nak bagi kalau tak daftar masuk? Saya nak ijazah. Ijazah apa? Ijazah ni saya jawab biasa. Kau tak daftar apa? Tak ada apa masuk ke admission and record kalau UIA dulu, ANR kan, tak ada apa. Gitu tuan-tuan semua. Syarat yang kedua wajib sembahyang tu bila dia balik. Tak balik tak wajib sembahyang, tapi sunat disuruh anak-anak sembahyang. Wajib disuruh anak-anak sembahyang, bukan sunat. Wajib disuruh anak-anak sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun. Bukan suruh mengira, suruh sembahyang. Kita suruh kira dulu.
Satu campur satu, dua. Ha ya. Semayang tak suruh lagi. 10 baru suruh. 10. Oh, 10 payah tu semua. Eh? Ha. Yang tiganya tuan-tuan Rasulullah syarat wajibnya ialah berakal. Kalau orang tu tak ada akal, dia tak wajib sembahyang. Ha? Maknanya kalau dia ni orang gila, tak wajib sembahyang. Orang gila, tak wajib sembahyang. Pasal apa? Pasal dia tak ada akal. Kanak-kanak tak wajib sembahyang, pasal dia belum balik. Orang gila tak wajib sembahyang, pasal dia tak ada akal. Tak ada akal. Jadi orang tak sembahyang tu, orang tak ada akal. Yang keempatnya, sejahtera panca indera. Sejahtera panca indera ni maksudnya apa betul-betul semua? Pendengaran dia dan penglihatan dia. Dia ada pendengaran dan ada penglihatan. Kalau dua-dua tak ada, dia pekak dan buta. Ha, itu tak wajib sembahyang. Pasal apa kalau orang pekak dan buta tak wajib sembahyang? Pasal orang pekak dan buta, dia nak sembahyang macam mana? Kau tengok aku sembahyang, kau tengok. Kau tengok. Dia tak nampak. Kita cakap kau tengok pun dia tak dengar. Ah, ha, lagu mana? Kau tengok aku sembahyang ah. Jerit tu. Pecah anak tekak kita menjerit, dia tak dengar. Kita tunjuk ah. Ha. Dia tak nampak. Ha, jadi orang pekak dengan orang buta, dua-dua, bukan satu pekak. Mana dia pekak dan buta? Ha, dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia salah satu je, dia buta tapi tak pekak, ha, wajib sembahyang. Pasal dia tak nampak pun kita boleh bisik kat dia. Ha, kau ikut macam ni. Ha, lepas ni buat begini. Ha, baca Fatihah begini, baca. Ha. Bahkan orang buta lagi cepat hafal pada orang celik. Kalau dia pekak saja, dia tak buta, dia pekak. Ha, ha, ha. Kan tak dengar. Tapi dia nampak. Ha, kita tunjuk dia. Ha, gini, dia tengok. Ha, itu wajib sembahyang. Tapi kalau buta dan pekak, dilahirkan buta dan pekak, tak wajiblah sembahyang. Ha. Boleh tak? Ha, okay. Kemudian tuan-tuan semua, yang kelimanya sampai seruan dakwah, mana dia dah sampai seruan lah. Yang keenamnya, suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau cukup enam syarat ini, wajiblah sembahyang. Tak. Orang lelaki dia tak ada haid nifas, dia kena sembahyang lah. Orang perempuan dia ada haid dan nifas. Tak. Jadi jangan ada doa lah, ya Allah bagilah aku haid, nak cuti. Tak. Memang tak dapat lah. Haid dan nifas ni untuk orang perempuan saja. Jadi kalau cukup enam tadi, wajib sembahyang. Kalau tak ada enam, tak wajib sembahyang. Baik, itu syarat wajib. Kemudian syarat yang sini tuan-tuan semua, iaitu syarat sah sembahyang. Maka adalah syarat sah sembahyang. Syarat sembahyang itu 9 perkara. Syarat sah adalah 9 perkara. Pertama, syarat pertama tuan-tuan semua, ketahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau zon. Jadi kalau yang syarat yang pertama ni, kita kena tahu masuk waktu sama ada dengan yakin. Yakin apa tuan-tuan semua? Tengok matahari. Pasal masuk waktu sembahyang ni tengok matahari, itu yakin. Atau zon. Zon ni selain daripada matahari, itu masuk zon. Tuan-tuan tengok jam ni, dia masuk zon, sangkaan. Ha, bukan masuk martabat pertama, nombor satu, yakin. Kalau bercanggah antara yakin dengan zon, maka kena ikut yang yakin. Macam mana bercanggah? Contoh tuan-tuan duduk kat PD nak semayang maghrib, Pak Disin, tuan-tuan tengok matahari tak terbenam lagi. Kan nampak kan duduk kaki laut kan. Dia kat laut ni kan, potensi tu dia nampak matahari terbenam tu. Ha. Ataupun di mana-mana lah tuan-tuan kat tepi laut, tengok matahari tak masuk lagi. Tapi radio dah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, tuan-tuan. Sekarang ni dah bercanggah. Yakin first class. Zon second class. Sekarang ni dia bercanggah antara yakin dengan zon. Tuan-tuan nak ikut mana? Ha. Kena ikut mana tuan-tuan semua? Kena ikut hak